terkait dengan penangkapan pelaku penculikan atau yang membawa lari anak di bawah umur ya, yang dilaporkan oleh keluarga korban pada tanggal 11 April 2021. Tersangka yang merupakan orang yang sudah dikenal selama kurang lebih 5 bulan, yang merupakan juga seorang pemulung ya, yang mencari barang rongsokan, yang tinggal di sekitar rumah korban. Ini membawa kabur korban. Kemudian tim kami yang melakukan penyelidikan, melakukan suppression, pembuntutan, pelacakan, tracingnya, dan sebagainya. Akhirnya hari ini kurang lebih pukul 5 sore, 5.30 sore, berhasil menangkap pelaku yang kebetulan juga bersama korban. Alhamdulillah korban dalam keadaan sehat. Pasal yang ditangkapkan terhadap pelaku yaitu pasal 76F Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ya. Kemudian pasal 83 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang penyelidikan juga. Kemudian pasal 82 nomor 13 tahun 2016. Kami mengimbau kepada seluruh orang tua ya, ibu bapak yang punya anak-anak, tolong anak-anaknya dijaga dan jangan dibiarkan anak-anak bermain dengan orang-orang yang tidak kita ketahui latar belakangnya. Jadi benar-benar anak dalam pengawasan orang tua. Jangan biarkan anak-anak asik sendiri bermain handphone, gadget dan segala macam dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi saya mohon para orang tua benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya dan jangan sampai anak-anak ini asik dengan orang lain.